Welcome back to my YouTube channel. Si paling mau bikin konten YouTube. Jadi kita mau bikin, karena kita tidak tahu mau bikin konten apa, jadi kita akan kulineran begitu ya. Sepertinya videonya akan terbalik-balik sayang. Jadi kita akan pakai tripod. Kita kagak seirulnya. Pertama-tama kita akan mereview uton, kopi teh dan pisang yang ada di jalan ini guys. Apa ini namanya? Aku tahu jalan Samratulangi. Baru ini baru di Blok Kumbah. Baru berapa lama itu buka di? Seperti itu estetik. Saya es kopi tiramisu deh. Es kopi tiramisu satu. Apa kita? Kopi susu. Kopi hutan di. Es kopi susu? Iya, satu. Kita saja kak. Pisang? Pisang. Pisang bisa telum ya yang saya kita. Telum ya? Yang kayak pisang balanda, tapi nggak pakai kacang. Oh, apa sih? Pakai mentega sama gula yang originalnya. Ada ya rasa lainnya? Ada. Tapi coklat, coklat Oreo, coklat Milo, vanilla, coklat green tea, tiramisu, vanilla. Coklat keju. Iya. Jadi ini dia pesananku guys, segera kami kopi tiramisu. Kopi tiramisu. Wow, enak. Enak sekali. Nomor uno. Mas, kopi buatan ya. Nomor uno. Es kopi uton ya, es kopi uton. Ini es kopi uton sesuai dengan namanya uton. Kita harus juga bungkus. Enak. Enak. Khusus sing cocok kalau nunya ya. Cewek ini cocok kalau apa? Satu dari satu sampai sepuluh berapa nilainya? Ikhlas. Delapan. Kalau saya 9. Kopinya terus pahitnya pas, manisnya pas, susunya pas. Untuk marketok bintang pahit. Pahit ya, bukan pahit. Nah ini kan kopi jadi pahit. Asli bagi kopi ya? Bintang 5. Kok aku pula mesir ini dengan tayang. Tinggal menunggu pisangnya. Saya itu pencinta kopi, setiap hari itu harus minum kopi. Tapi minum kopi itu penting kepada aku, karena kita lagi ada di kota, terkait kerjaan guys. Kita mencari kopi-kopi yang kita coba di sini dulu. Karena kita ini kan tempat baru, jadi kulit air kopinya. Saya ingin langsung menggebu-gebu mencoba kopinya. Jadi tuh langsung kesini deh. Tuh bener sini lama, aku tuh ya kayak penasaran banget gitu sama kopi-kopinya di sini. Anak jaksel banget, kayak jaksel, anak jaksel banget. Padahal gue tuh anak Bultim,
Timur. Tahap aku yang jauh itu guys, mas kelas mulai. Betul, ini mentah, mau ini nunggu. Ini laler nih ngikutin gue nih. Lagi cuaca nari, cuaca anah. Tetap konyolnya ikut. Tidak bisa aku udah kayak anu-anu ya. Apalagi cuaca ibu hukum beberapa hari itu panas banget guys. Kayak literally tuh bener-bener masuk ke dalam, sampai ke dalam jiwa ragaku, sampai ke arwah-arwah. Kita membutuhkan yang dingin-dingin, pahit-pahit, biar menumpah ke tak dudukan juga dan bisa menyegarkan kandungan juga. Bagaimana tingkat kepedeannya Bu? Masih kita mencoba seujung kuku. Coba untuk bisa konsen di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Jangan lupa juga follow my IG, my Hightow, my Face, my FBI. Semuanya namanya tertulis di bawah sini. Mana? Mana? Di bawah sini, tolong. Jadi Upton ini tuh guys, brand dari Bone. Bone. Kita sudah punya brand show yang sekarang cabangnya sudah ada di Purwokerto guys. Ya Allah, kapan aku bisa ke Bone? Adakah ke Bone? Adakah Bone Bone? Sekali ada kan itu bicara orang Bone karena katanya tempat di sana hangat, hangat atau seperti tulat-tulat orang Sunda. Kalau di Jawa itu tulat yang halus mas Sunda. Kalau di Sulawesi Selatan ini makin datang makin diuton makan kita juga ini coba ini kalian meri mungkin kapal oke. Aduh yang sangat nikmat jadi makanannya sangat bagus. Jadi kita mau kerja dulu guys. Kerja dulu bersama dengan Ambak dan suami. Kemarin berantem haji, hari ini kerja bareng. Mantap nggak tuh? Begitulah ya. Begitulah persuami istrian ini. Kehidupan bersuami istri sangat-sangat banyak sekali problematikanya saya. Apa tadi itu? Di mana ruangan bom? Bem? Apa sih? Siapa itu? Lagi mana? Aku hanya boleh mbak atau peran anak itu? Kau tuh. Oh di situ? Ya. Kita mau foto. Sepatah kata loh, sepatah kata loh. Apa lo punya? Dari kita, dari kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita guys hari ini. Apa teknologi teh? Berapa? 5? Ini 5. Jadi kita agak pergi kemana sekarang? Cium. Gue kayak ngerasa kayak Mbak Imong Paula banget nih. Ngikutin begini, ngevlog begini biar. Jadi kita sudah selesai semuanya. Kita mau jalan lagi sekarang.
Oke okay guys, jadi sekarang kita mau pergi dulu ke tempat Mamadu Baju, ke Cakar. Tapi Cakar import. Ini tuh Cakar tapi import. Akhirnya ketemu guys, tiga skip. Sampai di sini setelah berkeliling-keliling dunia. Lupa ya, astaga, ternyata ada di depan situ tulisannya. Leku. Video YouTube vlog dulu. Halo guys, jadi sekarang lanjut. Kita sekarang ada di rumah makan ayam dan kayu bakar Pandrita yang ada di Jalan Cendana. Kita kesini mau makan. Ada aneka ayaman, ayam bakar, ayam goreng, juga seafood, kepiting, bandeng, sate tuna, kepala ikan kerapu, udang bakar, goreng, dada tuna bakar, ada pepes tuna, lobster, air tawar ada guys, dan udang saus telur asin. Jadi itu termasuk rumah makan yang baru di Kota Bulukumba guys, karena bukanya katanya tuh pas bulan November 2022, berarti baru sekitar 6 bulanan lah ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini adalah rekomendasi rumah makan buat teman-teman semuanya yang lagi bingung banget nih kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Kota Bulukumba. Lokasinya itu ada di Jalan Cendana, rumah makan Pandrita. Oke, okay. Sini juga tuh guys, gratis KST. Nih. KST. Jadi tidak perlu lagi kayak pesan minuman, bingung pesan minuman apa begitu tuh, karena sudah gratis. Dan di sini juga ada ini kayaknya kuku udang yang enak sekali, ini tuh kesukaan aku banget. Itu juga ada peye. Oke okay guys, jadi makan kita sudah datang kali ini ya. Di sini ada ikan-ikanan. Ini ada sate, ikan tuna, ini ada terong bakar, ayam bakar, daun jeruk, dan sop-sopan juga. Jadi langsung saja kita hantam sayangnya. Langsung saja kita coba ikan yang pertama. Kita coba ya, sama nasi. Suapan pertama untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tok dan potok dan tampai. Makanannya enak-enak banget guys, lezat dan bergizi. Ini enak nih, ini yang dalam pun sate ikan tuna. Bener sekali, kayak ikan ikan di mana, kayak daging ayam dari daging aja. Enak. Lembut dan sangat juicy. Jomblo, jomblo, ah. Kalau mau makan ikan bakar, ayam bakar, ikan bakar, terus masih datang ke sini guys, di Pandrita. Kalau makan Pandrita, recommended. Cocok sekali nih untuk kumpul keluarga, kalau ada kayak arisan, apa begitu tuh. Cocok. Mengikuti keseharianku hari ini. Sekarang sudah jam 5 nih sayang, dan mau pulang ke rumah karena terlalu panjang nih perjalananku ini hari. Semoga bisa
Sakit lagi ketemu di video berikutnya. Oke, Bestie, jangan bosan-bosan ya. Tunggukan video episode berikutnya ya. Kita mau kulineran di mana lagi ya setelah ini. Kalau misalnya ada rekomendasi dari teman-teman semuanya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Ya, kalau misalnya ada yang mau menulis kolom komentar, alhamdulillah. Oke, saya terima kasih sudah menonton video ini. Tetap bersyukur setiap harinya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah!